Mak, udah dong Mak, jangan makanin nastar mulu. Ganggu gue aja lu. Ganggu, orang cuma ngasih tahu doang. Emangnya kenapa kok gue makan nastar? Ih, kalau emak kebanyakan makan nastar, ntar emak kagak nafsu makan, malah perut emak bisa sakit. Kan? Bener juga ya Neng ya. Iya. Kalau gitu gue makan nasi aja. Nah gitu kek dari tadi. Ambilin lagi nasinya kan. Iya sekarang. Kagak nungguin Bang Juri pulang gitu mak. Nggak usah, paling dia udah jajan di jalanan. Kita nih lapar. Atau itu aja deh, mak ke rumah Haji Nasir dulu lebaran. Yeay, kan kemarin udah lebaran sama dia, gimana sih lu? Gak tahu, cuman kan ini istilahnya masih suasana lebaran gitu mak. Hatinya si Pak Haji Nasir pasti lagi adem, lagi enak. Kalau mak yang minta, pasti dia ngasih. Ngasih apaan? Ngasih utang beras. Lu bilang ke dari tadi kau kagak punya beras. Ya udah deh mak, sambil nungguin Bang Juri pulang bawa duit, mak mau makan nastar lagi. Di sini jauh-jauh emang kaca lu udah pecah semuanya. Pengen ngasih makanan mak, mau nggak? Ya namanya dikasih sih mak pasti mau ya kan mak. Makanan gue banyak Dun, emang lu kira gue orang susah? Cuma nggak mau ya? Gue nggak bilang begitu. Gue cuma mau kasih tau lu kalau gue punya makanan banyak. Tuh. Mak, jadi nggak nyicipin makanan aku? Boleh aja kalau lo mau tahu pendapat gue tentang makanan lo. Bentar ya, Mak. Aku ambil dulu ya. Mak, kalau emang mau nyimpen makanan banyak di lemari, bagi ke Oneng dikit aja. Perut Oneng kembung nih, makan nastar sama kacang terus. Lu kagak punya makanan apa-apa. Barusan aku sama Pak Hindun begitu. Neng, biar kata kita susah, jangan sampai orang tahu kalau kita butuh. Apalagi Noah masih ganjen tuh. Iya, Oneng ngerti. Gitu. Jangan sampai orang lain tahu kita butuh, ya. Assalamualaikum. Salam. Makanan yang gue bilang gue suruh nyobain. Iya, Mak. Sebelum aku bawain, aku pengen nanya dulu. Mak juga mau dodol. Banyak dodol, Mak. Kita kagak butuh dodol, Pok. Kagak butuh kan? Iya kan? Ya wis kalau gitu saya bawain makan yang lain aja ya. Iya, iya deh. Ya maksud mak gitu kan? Jangan sampai orang tahu kita butuh. Ya, tapi kalau dodol, gue paling doyan. Kenapa lu tolak? Neng lupa. Mak kan pernah cerita dulu aja lagi pacaran. Emak sering dikirimin dodol ya. Waktu itu katanya zaman dodolisasi, ya kan? Iya.
Tapi kenapa lu tolak? Itu kan makanan gue yang paling gue senengin, dodol. Iya, nggak neng tolak lagi ya. Mau kemana? Mau kemana, Mak? Gue mau ke WC nih. Perut gue mules nih. Dari tadi nih kebanyakan makan nastar nih. Ya, prajurit Kurawa. Gue dengar lo gak jadi pulang ke Jawa. Ah, gak jadi. Kenapa sih? Setelah saya hitung-hitung, gak bisa tuh bawa uang sedikit. Won, nih lo dengar nih. Yeah. Lo minta maaf sama orang tua, ketemu sama orang tua itu keharusan, Won. Orang tua gak ngarepin duit lo. Yang penting kehadiran lo di Jawa. Tuh, paham? Iya, yeah, paham. Ngomong-ngomong, situ udah sungkem ke orang tua situ belum? Ya belum, emang kenapa? Orang tua situ kan gak di Jawa, gak jauh. Cuma di Bekasi. Iya, tapi Wan kalau dihitung-hitung duitnya gede juga gue ke Bekasi. Cuma naik bis 2 kali, paling berapa sih? Kalau soal naik bisnya gak jadi masalah, Wan. Tapi kan gue kudu ngasih duit ke keponakan gue. Lo tau sendiri anak kecil. Kalau sekarang gak mau dikasih 1.000.000, paling kecil goceng. Ponakan situ banyak juga kayak saya. Iya, ponakan gue sih gak ada, tetangga gue yang banyak, Won. Tapi Won, yang paling fatal nih, kalau gue sama Oneng nengokin nyak gue ke Bekasi, mertua gue ikut-ikutan. Ya, apa salahnya sih ngajak emak ke Bekasi? Mertua gue bukan ke Bekasi, Won. Dia minta ongkos buat pulang ke Palimanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini loh, Mak, aku bawa makanannya. Dicobain dong. Mau nyobain gak, Mak? Nanti kita baru habis makan. Masih kenyang lagi. Aneh, perutnya masih kenyang, Pok. Dun, lu kan udah nganter makanan, ngapain lu masih mundar-mandir aja di sini? Selain bawa makanan, aku sengaja mundar-mandir di depan emak biar emak tahu ini baju baruku. Udah 3 kali ganti loh, Mak, aku, Mak. Gimana, Mak? Bagus enggak, Mak? Bagus. Bagus sih, Mak, ya. Bagus sih baru bajunya. Tapi isinya rongsokan. Selain yang ini dan yang 2 tadi, Mak, aku masih punya 2 lagi. Untuk lebaran tahun ini, aku ngejahitin 5 setel. Kalau Mak ngejahitin berapa setel, Mak? Gue juga banyak ngejahit. Tapi takut lu ngiri, jadi gua kagak gua pamerin kayak lu. Jadi selain emak ngejahit 1 baju baru di pos sama buat lebaran ini, emak juga ada yang ngasih baju baru. Kok kagak ngomong-ngomong sih sama Oneng? Lihat tuh, Mak. Sekarang lagi di dry clean. Dia bawa apa nih? Bukan nastar kan? Bukan. Bukan dodol juga. Kacang goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini, sini, bawa apaan lu? Nih, sirup buat Poneng. Makasih ya. Ya, sirup doang ya? Iya. Gak ada yang lain apa? Emangnya Poneng udah punya sirup? Ya, belum sih. Tapi ini bener buat gue. Iya,
Jadi kalau gue kasihin ke orang lain, lu gak marah kan? Amin sih, tapi Nur ngasihnya udah ikhlas kok. Oh ya udah, makasih lu mau pengertian Nur. Soalnya nih sirup gue mau kasihin Haji Nasir buat tuker sama beras. Ih, katanya lu ikhlas ngasih gue, gimana gue dong? Pok, ini sirup sebenarnya dari Haji Nasir buat ibunya Nur. Udah nggak ada yang ketinggalan lagi? Nggak ada bang. Kemana nih? Jalan tol bang. Jalan tol? Itu jangan ngeledek, bajaj mana bisa lewat jalan tol? Tidak lewat di atas jembatan tol bang. Ya terus kalau nggak lewat situ ngapain ngajakin ke sono? Kita mau tinggal di bawah jembatan tol bang. Kok kenapa nggak bilang kalau Mpo lagi butuh beras? Ya gua kan malu Nur. Coba kalau mau cerita, Nur kan bisa bantu. Soalnya, Nur punya saudara yang punya agen beras. Bener. Udah ambilin sana cepetan. Bisa aja sih, Po. Tapi Nur minta ongkos ya, Po, buat pulang. Ya, lu. Timbang ke rumah lu aja kan deket, masa mesti gua ongkosin segala. Po, pulang ke kampung. Soalnya, saudara Nur yang punya agen beras itu tinggalnya di kampung. Kampung lu di mana? Cianjur. Jadi kalau gua punya duit buat ngongkosin lu ke Cianjur, ngapain gua kasihin ke lu? Ya mendingan buat ongkos gua sama Bang Juri ke Bekasi. Empo mau ngambil beras ya ke Bekasi? Ngambil duit. Gue ke Bekasi mau lebaran ke ibunya Bang Juri. Jadi sampai gini hari Empo belum ke rumahnya ibunya Bang Juri. Gimana mau ke sono? Gua kagak punya ongkos. Udah ah, gua jadi stres mikirinnya. Kayaknya ibunya Bang Juri ngerti deh, Po. Soalnya Mpo gak punya ongkos untuk jalan ke sana. Iya, gua juga tahu kalau Nyai pasti orangnya pasti ngerti. Cuman masalahnya, kalau gua sama Bang Juri kagak buru-buru ke sono, ntar dia yang datang ke sini duluan. Nah, itu yang bikin gue tertekan, Nur. Jadi anggap gue anak kecil mulu. Masa sih, Po? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. As, masa sih situ mau tinggal di kolong jembatan? Ini kota Jakarta, kota tertib. Iya, Bang. Nih, dengerin nih ya. Emang banyak nih abis lebaran, orang dari kampung datang ke Jakarta. Cuman mau ngadu nasib doang. Iya bang. Cuman situ bagaimana mau ngadu nasib? Kalau modal tiker member doang. Iya bang. Iya bang, iya bang. Ini nih, yang nama-namain pengangguran di Jakarta. Nggak tahu mau ngapain, ujung-ujungnya jadi pengemis. Emang kita mau mengemis bang? Astagfirullahaladzim. Emang situ kagak malu? Makanya Jakarta jadi tambah ruwet nih tiap tahun gara-gara situ. Yaudah bu, turun. Iya pak. Turun. Loh. Kenapa nih pak? Pak. Loh, kok gak jadi naik? Abang perasaan gak mau kalau kita jadi penumpangnya. Maaf ya. Saya cuma nasehatin doang. Ayo masuk lagi. Si orang Jakarta ngomongnya emang begitu. Jangan kesinggung ya. Ya? Naik bang ya. Iya. Nyak, maafin Oneng ya. Oneng sama Bang Juri belum sempat lebaran ke rumahnya. Ya, enggak ape-ape, Neng. Nyak datang ke sini juga kan sama aja. Ya, tapi sebenarnya sih pantasnya sih anak ama mantu yang datang ke rumah orang tua, ya enggak? Iya Nur. Iya Po Oneng. Kita semua ianya ya nungguin Po Oneng sama Bang Juri, tapi ditungguin kagak datang. Sampainya bilang
pasti maknya Pak Oneng yang kagak ngasih. Enggak, iya kan Nur? Iya Nyek, bukan begitu maksudnya. Soalnya sekarang Bang Juri lagi sibuk, lagi banyak borongannya. Maklum aja Nyek, lagi banyak itulah habis lebaran. Bagus gitu. Iya benar. Iya Nyek, malahan borongannya sampai ke Cianjur. Makanya kita kagak sempat ke Bekasi. Naik bajaj bisa ke Cianjur? Iya. Iya Nyek. Iya, lupa kenalin. Nurmala Nyek. Oh iya iya. Iya. Nurmala. Nah, Oneng manggil dia Nur. Temen Oneng Nyek, pintar, anak kuliahan. Hanya Oneng sering ngobrol sama dia. Supaya ketularan pinter dikit. Bagus deh, Oneng berteman sama orang pinter. Biar jadi pinter. Iya bener. Tapi Nur, asal jangan Nur aja ketularan si Oneng jadi tuh lalif. Ngomong-ngomong, nih kenalin ini adiknya si Juri. Namanya Jubaidah. Kalau dipanggil Juju. Kok bisa gitu ya Nyek? Iya, yeah. Soalnya kata Bang Juri cerita sama gue, dia nih lagi kecil ngomongnya cuma bisa cici. Bang, emang di Jakarta nyari kerjaan susah ya Bang ya? Iya nggak gampang, tapi saya yakin kalau situ berusaha, rajin, pasti dapat. Kita harus cari kerja Pak di sini. Iya Bu, daripada kita ngemis, mendingan kita nyari kerjaan. Nah, betul tuh. Jangan ngemis, gak bagus. Iya deh Bang, kalau begitu besok saya mau nyari kerjaan nih Bang. Emang keahlian situ apaan sih? Nyangkul Bang. Kok berhenti Bang? Kita gak boleh naik ya Bang ya? Maaf Mas ya. Di sini nggak ada yang bisa dicangkul. Mendingan situ balik aja deh ke kampung daripada ngerusak aspal. Lagian Mas, daripada situ tidur di kolong jembatan, mendingan enak tidur di kampung. Ya jangan boro-boro bisa tidur di kampung Bang. Kita nggak bisa tidur Bang. Emang kenapa? Rumah kita kebanjiran, hancur kena tanah longsor gara-gara banjir bandang kemarin Bang. Ngomong dong dari tadi kalau situ pengungsi. Neng, kita ini pakai kamar yang mana? Nyak mau istirahat ya? Iya, Nyak sama Jubaidah mau nginap. Ya udah deh, kalau kamar mak lu nggak bisa, biar Nyak pakai kamar Juri aja ya. Pok, udah masak belum Pok? Pok, lapar nih. Lama banget mikirnya. Tuh lalit ya. Lanjut terusin lagi ya. Tenang. Keluarnya. Asin. Tapi gimana? Nur kan punya sirup. Nur tukerin sama beras sama makanan di warung Poleha. Setuju gak? Ya kan? Iya. Cepetan ambil sirupnya. Iya. Neng, mau dijemputin sirup gak? Pok, gimana? Nur abis di rumah Pominah. Terus kata Pominah, makanan yang buat Pok Oneng udah dikasihin sama Bang Ucup. Bang, Cup, bukan dong Cup. Kayaknya ada suara yang ngorok kok. Hei, Bang Cup lagi tidur kok. Cup, bangun. Bang, ada apa Pok? Bangun. Cup, bukan apa? Nggak perlu, orang saya di sini kok. Gimana lu? Ini tadi Pak Mina ngirim makanan ke saya, tapi nggak ada sambalnya, jadi saya beli sambal. Bang Ucup belum makan makanannya Pak Mina kan? Ya belum. Tuh kan, Pak, makanannya belum dimakan. Iya.
Cup. Apaan sih? Gimana kalau makanan lu buat gue aja? Ya. Ah, lu kan tahu di rumah gue lagi ada si Juju. Lu juga tahu dia makannya banyak. Kalau dia kagak makan dia bisa sakit, Cup. Aku belum makan, pasti bisa sakit. Gak mungkin, Bang. Gak mungkin bagaimana, orang perut saya udah keroncongan begini. Ah, lu kan lain sama si Juju, beda. Bang. Lu udah biasa kagak makan, jadi lu kagak mungkin sakit. Mana makanannya? Aduh, lo. Mak, abis ngapain di kontrakan saya, Mak? Abis makan. Hati? Dadah! Aduh, ya Allah! Aduh! Aduh! Aduh, panggling gini! Hampura, teh. Capek ya, Dang, ya? Aduh, capek, Teh. Pada sek-sek jalanan. Mang Dadang, Mang Dadang. Apa kabar gitu? Neng, beresin kamar. Kamar lu, ya. Kasian, kecapean. Kenapa? Sekalian, sekalian masakin buat dia makan. Ya, ini mamang lu kan. Lah repot-repot teh. Bau. Di mana dong, Mon? Di mana? Ada itu Nyak Ipah, ada Mang Dadang, ada si Juju, tapi gua enggak punya makanan. Aduh, gimana ya, Po? Nur juga bingung. Nur juga stres, Po. Maksud lu? Nur ikut Po aja deh. Eh, Deng, itu siapa anak-anak ini yang di dalam rumah kita siapa? Anak yang mana, Mak? No, anaknya buntak kayak si Juri. Apa? Gue lebaran gue dihabisin. Lu kena bijuk jari aja lu. Lu tuh anak siapa sih? Bijuk, Mak. Eh, anaknya. Seeti, apa kabar? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak usah cium-ciuman pipi. Iya, Cek. Oce udah tua, saya maklum. Oce enggak mau dicium pipinya. Tapi banyak, Cek, perempuan lain juga ngalamin seperti itu. Maksud lu? Oce kan enggak mau dicium pipinya, takut ketahuan kerutnya kan? Nah. Aduh, anaknya yang ganteng, yang butuh baru datang. Kenapa enggak mau datang lebaran ke sono? Iya, Juri sih mau, Nyak, mau lebaran, Nyak, masa enggak? Apain Juri, Nyak? Iya. Bang Juri. Hah? Apain Juri, Bang? Iya, iya. Enggak tadi. Enggak tadi enggak tadi, udah lama. Kenapa? Itu kan apa belum makan? Lu gimana sih? Tadi lu kagak masakin buat adik gue. Iya, Jur. Mamang juga belum dikasih makan dari tadi, sudah lapar ini. Ya udah, lu masak yang banyakan dikit, ya. Emang kenapa, Bang? Ya udah. Lu masak bukan buat Juju, Bang Dadang aja. Nah. Bang, barang-barang kita mau taruh mana, Bang? Lu masakin buat dia juga. Enggak kenapa-napa kan? Lu mau masak apaan? Yuk kan cuma kasihan, nggak apa-apa kan gua nolong orang. Pasti deh mereka juga minta duit ya kan? Dia nggak minta duit, dikasih makan juga cukup. Ini tentu jadi masalah kita, kita kagak punya makanan tahu. Terus, tentu mereka tuh yang abang bawa kemari, abang ajak nginep juga kan? Enggak, dia nggak mau nginep, habis makan juga lekabur. Bener ya? Iya.
Ada apa, Mas? Enggak, Bang. Saya mau nanya, saya sekeluarga tidurnya di mana ya? Ntar aja. Bukan. Situ sih, baik banget sama orang. Sama orang aja kasihan. Sama bini sendiri kagak pernah kasihan. Ya, Bang. Cepetan beli makanan. Kasihan tuh, Nang Dadang mau makan. Iya, Mak. Cuman, Bang Juri nggak bawa duit, Mak. Berani-beranian lo pulang kagak bawa duit. Juri udah muter-muter, nggak ada penumpang. No, no. Keluarga siapa, no? Depan sana. Itu bukan penumpang, pengungsi. Bukan bawa duit, malah bawa bebenjit. Bikin perkara aja sih, Nu. Tolong, Mak. Ngasih sedekah. Sedekah pakai apa? Lu sendiri masih perlu disedekahin. Sadar lu. Iya, Mak. Iya, iya. Habisnya deh lu. Gimana dong, Neng? Maan. Emang lu gak punya duit sama sekali apa? Ya Allah. Ngapain sih lu ngibul, Bang? Kagak ada. No, gara-gara Mak kagak mau kalah saingan sama Po Indun, duit simpenan Oneng dipakai beli gelang emas. Emang Mak lu yang bang kerok, bukan gue. Ih, kenapa jadi nyalain Mak? Nah, iya. Nang tuh kan udah kewajiban kita sama Mak. Nyabang aja ngapain buat tuh orang-orang kemari. Itu Mang Dadang ngapain kemari? Pak Ipa masih jujur, ngapain kemari? Iya, kalau dia mau lebaran. Mang Dadang juga sama mau lebaran. Berarti salah Mang Dadang, kenapa datangnya bareng sama nyak gue, sama Juju. Enya. Ada apa sih nih? Kedengerannya ribut-ribut. Hah? Gelatihan, Mak. Enggak ada apa-apa, Enya. Kalau ribut suami istri sih wajar, ya. Lu, Neng, lu kan udah jadi seorang istri. Tuh, dengar. Ya? Yeah? Lu mesti nurut sama suami. Iya, Nyak. Lu juga. Mama. Kita kan udah tahu si Oneng ini gimana. Tahu, Abang. Lu pakai ngomong keras-keras, teriak-teriak. Kalau tamu semua dengar kan, Nyak jadi malu. Tahu, Abang sih. Enggak. Ketahuan punya mantu. Nyak gak bawain makanan buat Juri? Enggak, Jur. Kata si Juju. Dia bilang, kasihan nanti si Oneng nangis lagi sedih. Ya, emang kenapa? Ya, Nyak sih gak nyomongin diri sendiri nih ya. Tapi kata si Juju, katanya kasihan sama Oneng. Nanti makanan masakan Po Oneng kagak ada yang makan. Iya. Sebab masakan Nyak kan lebih enak dari masakan Oneng. Iya. Iya, Nyak. Iya. Iya. Kenapa sih lagi lu? Tadi dibilangin kagak bisa masak lagi. Neng. Maksudnya gua tuh baik. Iya, baik apaan kayak gitu? Nipu. Neng. Nyak gua tuh gak mau kalau orang-orang sampai tahu. Kalau tuh lu tuh Bang Uwi, Juju lapar nih. Suruh bini Abang masak dah. Iya. Biar masakan kagak enak, Juju makan deh. Iya deh. Ada apaan sih? Mau pipis kamar mandinya di mana? Maaf Bu, mau jadi pilot Bu. Cak, biar rumah banyak orang, tapi jangan kelihatan berantakan.
kalau bisa usahain rumah tuh biar bersih, ya Cak. Siapa yang berantakin? No. Ya sendiri, no. Jadi kalau gitu, saya nyapu di depan, ya. Iya, sana. Nyapu deh. Misi, ah. Misi. Entah, ini udah bangunnya. Mani dalam aja ya. Dadang. Hari sira ku arep suwet paning kene. Moal teh moal, tidak lama-lama. Aduh, cuman teh Dadang butuh syarat-syarat dari teteh. Ah, syarat apa? Teteh mah THR atuh. Apa sih ini? Sepertinya dia mau jadi supir bajaj, Bu. Mainnya duluan. Mak, anak kecil jangan dimarahin, Mak, kasihan. Diam lu, Mak. Iya, Bang, dia niru kayak Abang. Anak lu mau jadi supir bajaj juga? Iya, Bang. Gua tampol juga lu. Mana? Neng, mau kemana? Ngomong apa? Ada apa sih? Gak, lu gak boleh keluar belum lu ceritain ada apaan. Abang udah kagak merhatiin Oneng lagi. Abang lebih perhatian ame orang-orang pengungsi itu. Terus? Ya udah, kalau orang pengungsi itu mau tinggal di sini, biarin Oneng tidur di kolong jembatan. Ada apa lagi? Buka tuh kain sarung. Buat apaan? Biar kalau Oneng tidur sendirian di kolong jembatan, Oneng kagak kangen sama Abang. Bang, kok gak jadi? Oneng takut tidur sendirian di kolong jembatan. Yuk, temenin Oneng yuk. Nyari gua akuin lo pintar. Iya, cuk, bener lo pintar hari ini. Enak juga ya, Bang? Iya dong. Bang Yuri, Poneng sekarang pintar ya? Pintar kenapa? Poneng sekarang sengaja nih manggil tukang nasi goreng. Biar masakan yang kagak enak, biar kagak ketahuan tuh. Nerangan aja lo. Maaf, cuk. Dia memang begitu, bicaranya ceplos-ceplos. Jo, lu kalau bicara jangan ngejeplak begitu. Biar masakan si Oneng gak enak juga, bukan salah dia, salah yang ngajarinnya. Siapa, Nyak? Gak baik ngatain orang. Ya kan, cek? Gak baik. Ya terserah Abang, kok nanya sama saya? Iya, lu kan yang bayarin, gua mesti nanya dulu ke lu. Bukannya Abang yang bayar? Gua gak punya duit tuh, gimana gua bayarnya? Jadi siapa yang mau bayar nih? Nih! Thank you.
gimana sih lu? Nah, makan nasi goreng, nungguin. Iya, ntar aja dulu. Iya, iya. Bang. Iya. Yuri, ini darinya. Katanya buat bayar nasi goreng. Iya, darinya, terima kasih. Iya, Bang. Teman-teman. Ini duit dari nyak, ya? Iya. Pasti palsu. Bisa aja sendiri. Caranya gimana caranya? Dilihat. Dilihat. Diraba. Iya. Diterawang. 3D, Mak. Asli kan? Amplop apa nih? Amplop. Buat apaan? Buat apaan? Buat duit. Gua masukin ke amplop. Cepetan sih, sudah ada satu tuh. Aduh. Iya, bentar apa, Mak? Sabar. Mak, emang kalau duit ditaro di dalam amplop, duit itu bisa ketahuan asli apa palsunya? Ya kagak. Terus buat apaan? Nih duit mau gua kasih si Dadang buat THR.